Ya. Iya Bu, saya minta tolong di Ya, satu review. duanya ya. Satu duanya ditambahkan aja. Berarti 1 sampai 3 ini, 4. Berempat ya. Di sininya N, Bu. Terakhir tuh kayaknya pakai N, enggak pakai koma, langsung N. Gini ya Bu. Ya, kayaknya, nah gitu. Tak tahu, coba cek, saya cek lagi untuk ininya ya. Dia pakai koma enggak? Serasa-rasanya setelah nama ini enggak ada koma lagi, langsung N. Biasanya kan memang masih pakai N. Nah, di sini 1 sampai, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4, Stimik Nusa Mandiri. 1 semua sih, Bu. Hah? Mandiri semua. Ya, berarti 1 sampai 4 Nusa Mandiri semua ditulisnya begitu. Berarti nggak usah dikasih ini kali ya. Begini kali. 1 sampai 4 aja, Bu, ditulis 1, oh, gitu. Strip 4, semuanya di sana. Di mananya ya, Bu, di sini? Ya. 1 sampai 4-nya itu di mana? Di itu depan stimiknya. Di depan di sini. Stimiknya. Di sini, ya. Bu. Ya. Gini. Tadi kan yang saya simak itu kalau dia satu institusi, penomorannya itu sama gitu ya, Bu? Iya, jadi tulis aja di sininya, nah, di depan itu ya, kayak gitu. Nah, kan berarti satu semua kan ya, Bu? Enggak, kan nomornya enggak, Bu. Penulis 1, Isuryani 2, Perdana 3, Lutfiana 4, Bu. Begitu. Iya. Tadi yang saya lihat, kalau dua penulisnya itu sama, di sini labelnya satu. Satu semua ditulis. Ya. Tadi yang saya lihat, Bu, yang coba kita cek. Ibu. Coba kita cek sih ininya. Oh, oke, okay. Karena dia dua sama ya. Oke, okay. Iya betul. Makasih, Bu. Kayak tadi kan satu karena dia berbeda, yang duanya sama dia angka dua semua ya. Oke. Okay. Nah, jadi untuk kasus modelnya begini berarti dia apa beda dengan yang biasa ya, yang biasa screen, kan disebutkan. Screen-nya enggak kelihatan, Bu. Enggak, screen-nya enggak kelihatan, coba. Ya, udah lanjut ke Ibu aja. Oh screen-nya iya, Ibu. Ya, Bu, jadi untuk ini saya bagaimana ya, Bu? Kalau misalkan semuanya satu institusi, apakah perlu pakai ya. Perlu pakai apostrofi aja enggak apa-apa. Pakai gak apostrofi apa, ya? Aja, iya. Ini satu itu, semua gitu ya. Satu semua, ya. Oke. Gini ya, Bu. Ya. Oke, iya, abstraknya Bu, posisinya tolong. Kayaknya enggak ini ya, enggak sama ya bentuknya ya. Dia abstraknya tampilannya sejajar ya. Iya ya, sejajar dengan ini ya. Oke, sejajar. Udah, Bu, betul. Benar ya, Bu. Ya, liver disease is important public health problem. Over the past few decades, methylene has developed rapidly and it-nya has been introduced. Itunya generator hasilnya mana, Bu? Tujuan-tujuan oh, tadi? Hasil tujuan, di abstrak. Ya, tujuan penelitian Ibu belum. Ada itu kan masih ini. Mana? In this study, we use menggunakan ini untuk dasar genetik atau apply itu untuk ini. Hasilnya? Ya, hasilnya nah, genetik hasilnya, atau apply. Karena saya yang tadi Ibu bilang ada yang boleh pakai persen, ada yang tidak boleh pakai persen kan begitu ya, Bu? Iya. Nah, ini kemarin saya hasilnya saya oh gitu, itu aja. Saya begini aja. Boleh, boleh. Karena Ibu menunjukkan yang superior adalah yang NNGA ya. Iya. Masih ini Bu, masih setia dengan NNGA. Saya ingat tesisnya. Enggak, saya tesis saya SVM, Bu. Oke, lanjut. SVM, Bu. Ya, enggak apa-apa. Introduction-nya coba lihat referensi Bu ke bawah Bu, referensi Bu 9 ya atau berapa? Referensinya 13. 10, 11, 13. Dipastikan 13-nya ada semua ya, Bu? Nggak ada bahasa Indonesia, kan? Mudah-mudahan nggak. Yang referensinya, Bu. Referensinya ada bahasa Indonesia nggak? Ada. Ada. Saya referensi, saya mengacu ke paper saya sendiri nih, Bu. Kayaknya jangan deh. Oh, gitu jangan ya? Yang bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu cuman di introduction itu cuman kayak disebutkan banyak yang menggunakan metode ya, apalagi itu. Cuma di introduction kayaknya gitu. Ini apa janganlah tapi berarti kita nggak boleh mengacu ke paper sendiri ya Bu paper sendiri boleh kalau internasional oh gitu ya. Karena ini Bu, maaf mau tanya Bu ya. Diza
Saya kan mengacu ke paper saya sendiri, tetapi itu berkaitan untuk hasil boleh. Penelitiannya itu tidak apa kan, Bu? Boleh, jadi, tapi jangan nemen ya. Jangan banyak, nanti kenanya sel plagi itu, sitasi itu nanti rasanya boleh, kalau 1-2 sih boleh. Tapi kalau sampai 5, Ibu mensitasi paper sendiri ya kayaknya masih diomongin lah, dikata-katain sama ini. Tidak, cuma satu sih, Bu. Boleh. Yang berkaitan dengan paper yang sekarang. Iya, gitu. Tapi karena internasional ya, internasional ya. Tidak, nasional justru, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Kayaknya kalau semua kompetisi internasional tidak membolehkan untuk mensitasi paper nasional, ya? Oh, begitu. Gitu. Meskipun hasil penelitian saya ini pengembangan dari paper sebelumnya. Ya, kalau untuk ranah internasional, Ibu belum menyampaikan itu aja. Oh, gitu. Iya, Bu. Jadi, kebetulan yang dari paper sebelumnya itu adalah paper nasional, tapi berbahasa Inggris, gitu, Bu. Nah, oh, tapi judulnya bahasa Inggris nggak? Judulnya bahasa Inggris. Oh, boleh. Boleh. Sebenarnya kontennya itu gini, kontennya itu asal paper yang kita cantumkan itu kontennya berbahasa Inggris gitu. Iya, iya, Bu. Dan itu boleh. saya taruh di ResearchGate, Bu. Supaya... Tadi ada namanya ya? Iya, Bu. Ada ini tapi namanya Indonesia tadi saya lihat. Bukan yang itu. Oh, yang ini belum. Emang ini baru terbit nih, Bu, baru terbit bulan April. Saya masukkan ini kan hasil pengembangan dari penelitian yang sebelumnya, Bu. Nanti mau saya cross reference di sini di hasil. Jadi hasil penelitian yang sebelumnya menggunakan ini kan ada menggunakan GASVM ya, Bu ya. Nah, ini memang kemarin itu karena deadline kita jadi agak terburu-buru masih menggunakan ini, Bu. Nanti mau ada pengembangan lagi sebenarnya. Penelitian yang sebelumnya. Iya. Nah, setiap table sudah disitasi, Bu, dalam penulisan. Table figure kita, sudah. Kalau table kita enggak pakai dari luar karena ini hasil eksperimen sendiri, Bu. Enggak, maksud saya ini sudah disitasi itu artinya kita sebutkan. Di sini kan Ibu sebutkan nih. Table 1 apa gitu kan? Nah, tabel 2 di mana? Di tulisan tabel 2 di mana penceritaannya? Oh, di tulisan Ibu. Penjelasannya. Dilihat pada gitu. Nah, ya. Ini tabel 2 ada enggak? Tabel 2. Belum ada, Bu. Belum enggak boleh belum ya. Dikata-katain. Ya, itu namanya sitasi. Saya menyebutnya disitasi dalam tulisan, bukan disitasi. Kayak gini ya, Bu. Nah, itu betul tabel 4. Jangan sampai terlewat. Ini sudah ada tabel 5, 6, 4, 5, 6. Tabel 2 belum terlihat ya. Iya, kemarin fokus ngasih hasil dulu. Oke. Deadline. Ya. Ini juga belum nih. Ya, figurnya. Kemudian tadi tabelnya juga ya. Jangan sampai hanya dicetplokkan saja, tapi tidak diceritakan apa maksudnya. Nah, kalau bisa nanti pada submit, lebih baik PDF aja yang disubmit. Supaya tidak berubah ininya. Tuh, ini kesimpulannya, Bu. Ibu bikin berbeda dengan di atas. Berbeda, Bu. Angka ya. Ini kesimpulan. Jadi di abstrak itu saya cuma ngambil superior, hasil superior aja gitu. Ketika dibandingkan dengan metode yang lain, begitu aja intinya gitu. Ya, saya belum tahu ya apakah ada toleransi dari konferensi tertentu untuk paper yang bahasa Indonesia. Tapi setahu saya, waktu saya ikut pelatihan itu disarankan untuk konferensi internasional karena memang pembicaranya yang akan membaca itu adalah tingkat internasional, maka disarankan adalah rujukannya pun adalah paper-paper internasional yang mudah ditemukan oleh pembacanya nanti untuk apa? Mereview, melihat di situ gitu. Berarti kalau yang tadi boleh ya, Bu, kalau misalkan kalau misalnya papernya bahasa Inggris boleh. Yang penting paper bahasa Inggris. Kalau nasional pun nggak apa-apa, tapi dia disajikan dalam bahasa Inggris boleh. Mungkin ada lagi, Bu. Boleh, silakan. Direvisi. Ya, kalau coba ke atas, saya cuma itu saja, saya melihat beberapa tabel yang tidak belum diceritakan ya, hanya tabel-tabel saja. Terus kok dari ininya riset metodenya, Bu, riset metod, Ibu tidak sampaikan diagram ya, karena sebetulnya belum. Ya, sebaiknya itu, sebaiknya munculkan aja diagramnya.
diagramnya kan ini sudah ada semua tuh, initial data processing, kemudian urutannya Ibu sudah ada, tinggal dibikinkan aja propose method ini RIO di situ ya nanti. Oke. Nah, nanti di result and this result-nya ya. Oke. Saya kira cukup sih 6. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya. Lanjut, ada yang lain yang mau tanya? Saya boleh, Bu. Boleh, Bu Henny sharing itunya. Iya. Mana ya filenya? Aduh, Mbak Jinja sudah mulai bisa mengkoreksi berarti ya teman-teman ya. Aduh, mana sih? Sudah bisa mengkoreksi ini apa paper-paper yang masuk. Insya Allah. Mana ya? Aduh. Gak apa-apa Bu, ditungguin Bu. Oh sebentar, ini nyari dulu. Atau mungkin ada yang lain dulu deh, saya ya. Kok pas nyari sebentar ini. Silakan. Aduh, mana ya? Mungkin di-share sama Bu ini aja, Bu siapa? Bu Jijang? Oh, sih. Oh, iya. Mana ya? Mana ya? Oh ini dia ada dah. Mana ya? File-nya apa sih? Bentar. Oh ada ya. Tadi jangan lupa ya apa penelitian lanjutan ya. Penelitian lanjutan perlu kita masukkan di dalam kesimpulan. Kok enggak ada ya? Image. Bu ini mungkin bisa bantu Mbak Jija papernya Bu Henny dan teman-teman. Mana ya? Oh nggak ada sih. Mbak Jija mungkin ada share papernya. Saya kebetulan belum di sharing semuanya. Atau Bu Norma punya paper atau sembari menunggu ada yang lain yang pernah Pak Priyadi atau siapa yang pernah juga menjadi reviewer bisa sharing untuk materinya. Salah, maaf. Mana ya? Bapak Ibu untuk ini ya sembari menunggu kita lihat untuk turnitin ya. Kalau misalnya harusnya turnitin ini sudah mulai punya semua kita. Sudah ketemu Bu? Belum? Belum. Aduh, di mana? Yang improving decision tree model using Adabus for employee. Ya, itu. Sharing aja, itu. Dari Mbak Jija aja sharingnya. Di screen-nya saya ya. Iya, yeah. Di screen-nya apa? Mbak Jija aja. Ya, ini.
Ini ya. Bu, udah dari awal aja udah salah duluan. Besar semua. Sama mahasiswa saya juga ini apa bagian awal tuh membingungkan karena tidak ini. Improving. Ya. Nanti ini udah langsung ketahuan ya judulnya itu saya salah. For employee recruitment ya untuk pegawai ya. Ini sama Bu, warning pertama hati-hati ke datanya, kalau bisa datanya bisa skala internasional ya, kalau bisa ya. Kita cek ya, dulu. Ini Bu, saya tuh terinspirasi itu 1,2, dari... 1,2, oh maksudnya apa ya? Saya terinspirasi dari jurnal internasional yang ada di referensi saya tuh ada di bawah. Bagian bawah itu Mbak Jija, bagian bawah referensi, bagian referensi itu ada judul yang mirip ya mirip bagian referensi sama isinya.